Bersama lagi saya untuk part 2 bersama Kano Kayanga, apa khabar? Dan juga kakak-kakak kita yang cukup-cukup cantik hari ini. Hari minggu pun kita sama-sama buat onde-onde. Bahan-bahan untuk onde-onde mestinya tepung pulut. Apa? Teratai, tak kisah teratai ke bunga raya ke apa, asalkan tepung pulut. Masuk ikut suka orang kata, ya? Masuk sikit sini. Okey, masuk sikit sini. Adakan sini, ni Alam, tengok sikit. Sini dekat sikit. Wakak menjadi pengacara. Akak ni besar sikit. Tak nak lah, kita tengok je. Janganlah gitu, okey tak apalah ya. Tengok je. Yang itu macam sikit sangat je. Masuk je. Kan. Okey. Ini tambah keputih-keputih. Keputih-keputih gitu. Ya, keputih pun nak buat nanti pi onde-onde. Jadinya kita ada tepung beras. Sedikit kenyal sikit aje. Tepung beras itu kano kayang kita ya. Kano kita sikit macam mana tu? Sikit. Okey dah. Terbang keputih kita. Sikit cukup. Sikit. Oh yang ni saya tak tahu. Selalu saya buat pakai tepung pulut je. Tak sangka tepung beras pun kena masuk juga ya. Ni sebelah sepi onde-onde Terengganu. Terengganu. Jadi masukkan air secukup rasa. Jom. Masukkan. Terengganu tu tepung beras sikit. Dan sambil-sambil tu kita masukkan juga. Rasa daun pandan. Jadi macam saya nak gunakan saya punya senduk tapawik saya. Nampak tak? Senang tak saya buat? Tapi air tak cukup. Jangan masukkan air. Guna tanah apa boleh. Itu. Air tak cukup. Nampaknya? Nak ambil air lagi. Abang kita pun ambil lah. Tak boleh. Jangan kak. Air tu jangan. Saya kak. Sekejap kita semua makan air. Periuk kita ya. Makan tumbang semua. Ya. Dan untuk pengetahuan semua ya. Hari ini kita gunakan koleksi-koleksi tapawih yang cukup hebat. Yang mana tapawih ni bukan sahaja kita seronok nak buat kerja, tapi kita rasa macam sukanya hati kan. Kau ni duduk je lah pakai kursi. Dan saya sebelum saya nak menunggu air ni, saya nak cerita ni ha. Kita punya set bekas bawang, bekas apa nama? Ubi kentang kita. Cantik, dia boleh letak dekat berapa tingkat nak letak. Boleh, dia tak gerak apa. Dia kalau dua berapa? Dia kalau dua dah cukup. Ya. Bawang putih, bawang merah, bawang kecil. Bawang kecil, bawang besar. Tapi boleh gabung-gabung lah. Dan kita boleh buka sini. Buka sini. Inilah dia orang katakan. Tapi kalau kita tutup, dia tutup bunyi. Nampak tak? Macam tu. Masukkan. Dan aktiviti sekarang adalah aktiviti menguli. Tengok tangan siapa yang lagi lembut. Kita bertanding ya. Tak cukup lagi ya. Itu terlebih air. Terlebih air. Nampak tu akang ni. Kalau terlebih lembut, kita ubur tepung lagi. Kalau ada garam pun boleh juga Kak Noh ya. Garam kita taruh dalam kelapa. Dalam kelapa, tak kena taruh apa-apa. Biar dia macam tawar-tawar ya. Nah, tepung itu tepung beras tak apa kita ambil tepung tu lagi dah tak? Tepung bulat dia. Itu pun lembik tu. Lembik sikit. Yang ni saya nak tunjukkan perbezaanlah. Ini lembik. Ini terlalu lembut. Yang ini antara yang berjaya. Kompon-kompon dapat hadiah. Tapi tak apa. Walaupun akak punya. Sebab kan kita belajar dalam seksi pembelajaran. Seksi pelajaran. Maksudnya boleh tahu. Dari sini ni macam nak buat cendol je. Buat cendol. Orang kata telajak perahu boleh diundur, telajak air masuk baliklah tepung yang baru. Tak apa, sebenarnya kita masuk je lah tepung sikit. Apa itu? Ini jadi onde-onde ke? Onde-onde juga, sikit je lah letak. Nanti kita rasa macam mana perbezaan dia ya. Sebenarnya Tak tegur dia. Nampak onde-onde kita. So yang Kak Noh punya dah boleh. Okey, Kak Noh punya tu nampak dia bagus ya. Kak Noh dah selalu buat ni. Ya. Bulan puasa je buat. Itu pun tahun ni sekali je. Okey. Orang Terengganu nak buat selalu Kak Noh. Kita buat onde-onde. Lupa. Tak selalu je lah kita ambil ni. Dan kita masukkan susu tadi. Sikit lah. Satu-satu. Jadi jenuh kita nak buat. Dia tak ada orang kata apa ni Alam.
tak ada mood nak buat. Tak ada mood nak buat sebab ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Macam mana? Betul lengah duduk nak habiskan lengur kursi. Lengah nak habis, nampak? Macam mana kita nak sebab tahu? Sebab itulah setahun sekali je buat. Sebab kita tak nak kecil besar macam ni. Jadinya dengan adanya Ampress. Terkejut tak? Terkejut. Kita boleh keluarkan dengan cara yang lebih mudah. Jadi jom. Eh, dah cantik lah kan. Datang lepas sikit alam. Kita tak nampak pula ni. Okey, ini cara dia ya. Letak situ bagi dia keluar macam tu. Okey. Macam tu kan? Kak Noh, main masukkan. Okay. Masukkan sahaja dekat dalam ni. Masukkan. Masukkan dos dia dalam ni ya. Oh, ini salah ni. Okey, ya. Masukkan dalam ni. Ya. Sila maaf lah. Masuk dalam ni buat apa? Nak balung lah. Mana dia punya tempat tekan tadi tu? Kenapa tak masuk lagi tu? Ya, sabar dulu ya. Kita dah masukkan dah. Dah masuk kan? Okay, kita nak tekan tapi kita kena tutup dulu kat sini. Sebab kita nak tutup supaya dia betul-betul sampai kat situ. Padu, nanti dia keluar. Ya Allah, cantik ya. Kita tengok ya. Okey, kita buka. Okey, mari 1, 2, 3 kira. 1, 2, 3 sebelum tu, kita kena tarik macam ni dulu. Nanti dia akan keluar bersama-sama dia. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Teng, teng, teng. Wow. Macam kepala ekor, cantik. Macam kita boleh buat macam tu kain rahmat kan? Kain rahmat kak? Ni orang Terengganu ada kain rahmat sini kat dekat. Ini kuih apa yang cicah dengan kaya tu? Itu lain. Kok leko pun boleh. Kayu tamak, kayu tamak. Okey, jadi kita dah ada kat situ kita boleh potong-potong ikut dia punya ni. Katalah kita ikut potong ni. Okey, ini kita letak dululah tepi. Tu dah macam tu, kita buat. Satu. Kita tekanlah. Dua. Jadi dia bentuk dia serata. Sama besar saiz dia. Macam nampak kita tak? Nak buat karipap boleh. Ya Allah, boleh sangat. Kita buat karipap ke apa ke, nampak tak? Jadi orang yang tengah bulu-bulu kita ambil satu saja. Jom ambil satu tak. Ambil satu. Gentil. Kita gentil lah. Jadi dah ada yang orang kata apa? Standard bentuk dia tu. Lepas tu cepat pula kan. Jom ambil kak. Kita tak sabar kita nak panaskan kita punya tu wali. Dan kita tengok selepas ini part 3 onde onde kano ganu kita.